Fakta kenyataan mengejutkan perihal penemuan Emeril Khan Mumtaz anak Ridwan Kamil, bukti dahsyatnya kekuatan doa orang tua. Jasad putra pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz sudah ditemukan, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Setelah mendapatkan informasi penemuan Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril, KBRI Indonesia kesudahannya mengkonfirmasikan bahwa jasmani yang ditemukan adalah cocok Emeril Khan Mumtaz putra Ridwan Kamil. Kabar perolehan jasmani Eril putra Ridwan Kamil itu disampaikan oleh Duta Besar RI di Swiss, Mulyaman Hadad pada siaran pers Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Jasad yang diduga adalah Ananda Eril tersebut pada jam 6.50 pagi atau waktu Swiss pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, katanya. Setelah menempuh sejumlah pemeriksaan, kepolisian menegaskan bahwa jenazah tersimpul cocok adalah Eril. Sesuai ketentuan yang berlangsung, Satuan Tugas Forensik Kepolisian langsung mengidentifikasi persepsi dan mencocokkan DNA, kemudian menegaskan bahwa jasad yang kelihatan tersimpul adalah cocok, katanya. Sementara itu, ada beberapa fakta menarik di balik penemuan jasad Eril tersebut. 1. Ditemukan di Bendungan Engehalde, Bern. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad, dalam konferensi pers mengatakan bahwa jasad Eril Prasan ditemukan pada Rabu pukul 6.50 pagi masa Swiss. Sedangkan polisi Swiss dari identifikasi menegaskan bahwa jasad yang sudah ditemukan itu adalah Emeril Khan Mumtaz. Sebelumnya dilaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022, pada pukul 6.50 masa Swiss, bahwa seseorang yang berada di Bern mengabarkan bahwa telah menemukan seorang jasad laki-laki di sekitaran Waduk Engehalde di Bern. Dua, diidentifikasi. Sesuai ketentuan yang sudah diberlakukan di Swiss, Satuan Tugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan identifikasi dan mencocokkan DNA dan setelah itu menyatakan bahwa jenazah yang telah ditemukan itu adalah Eril. Hari ini, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 masa Swiss, Andika menyebutkan bahwa pada pengujian DNA adalah cocok Putri Eril. Hal ini juga sudah disampaikan kepolisian Bern pada isi laporan mereka, cakap Mulyaman. Proses seraterima jenazah kepada pihak keluarga juga sudah ditempuh di pengadilan setempat. Sekitar dua yang lalu sudah diberi kewenangan khusus untuk menerima jenazah, terangnya. 3. Atalia Kamil yakin itu Eril. Setelah mendengar anaknya sudah ditemukan, Ibunda Eril, Atalia Praratya atau Atalia Kamil, langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.